adalah salah seorang penolong kanan di sebuah pesantren yang mana sangat berkenal dengan pemikiran ataupun kajian terhadap pemikiran Buya Hamka. Jadi kita barangkali kita membaca banyak karya daripada Buya Hamka. Kerana kita ada yang haji tafsir Al-Azhar kerana Buya Hamka. Kerana kita ada juga yang membaca buku-buku beliau, antaranya Tasawuf Modern, buku Peribadi, Lembaga Budi dan sebagainya lagi. Jadi pada malam ini insyaAllah kita akan melihat ataupun akan dikupaskan perkara ini bawa tajuk Air Mata dan juga Cinta Buya Hamka, yang mana kita akan bersama mengupasnya bersama dengan Bapa Surya yang bernawan insyaAllah. Jadi dengan segala hormatnya maju mempersilakan Bapa Surya Gunawan untuk memulakan bicara pada malam ini dengan segala hormatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa zaghta lana basairina khishawatal qawaid wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahida wa mubasyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadurrahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Shadaqallahu al-'azim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, timbalan mufti menis utama yang sangat istimewa, hadirin wal hadirat, ayah dan bunda, semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah untuk berdiri pada yang benar dan diberi kekuatan untuk menegakkan yang benar sampai akhir kehidupan kita. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu, puan dan puan, ayah dan bunda, takdir Allah membuat saya sampai ke negeri Perlis ini. Kami seramai 5 orang datang daripada Sumatera Barat Indonesia. Itu dalam rangka menjemput kasih. Beberapa bulan yang lepas Datuk Masa datang ke sekolah kami dan bagi beasiswa 5 pelajar untuk melanjutkan pengajian di Kuwait.
Nah, hari ini alhamdulillah kami sudah mengadakan kunjungan beli. Ini adalah rezeki dari Allah yang luar biasa. Dan pada malam hari ini saya bersama dengan sahabat saya di depan ini, dan juga bersama. Kemudian ada mudir pondok pesantren kami. Kita mungkin mengenal pondok pesantren itu mudirnya laki-laki. Nah, di pondok Wihab Kani mudirnya perempuan. Situ ada Puan Meliana. Kemudian ada beberapa teman yang lain. Bapak Ibu sekalian, Buya Hamka hanya sekolah sampai derajat 3 saja. Beliau tak masuk university, beliau tak sempat diploma, beliau tak sampai degree, apalagi PhD. Hanya sekolah derajat 3 saja. Tetapi subhanallah, sekolah hanya sampai derajat 3 saja, tetapi Buya Hamka mengarang buku keseluruhan berjumlah 113 buah buku. Coba tuan-tuan boleh tengok sejarah dunia ini. Siapa manusia yang derajat 3 saja tapi hasilkan karya yang dahsyat, yang luar biasa. Dan hampir seluruh karya Buya Hamka dalam dunia penerbitan dinamakan bestseller. Di antara 113 karya itu ada yang masterpiece, yaitu Tafsir Al-Azhar. Bukan saja Indonesia yang pakai, Brunei pun pakai, Thailand Selatan pun pakai, Singapura pakai, Malaysia pakai. Siapa Buya Hamka ini? Kelas derajat 3 saja, tapi karyanya luar biasa. Jamaah rahimakumullah, Buya Hamka seorang anak yang dibesarkan oleh keeloan alam dan juga oleh keeloan budi. Maaf, ayahanda yang pernah meninjau? Berapa ya? Darahnya yang pergi menjauh? Soekarno membuat pantun, presiden pertama Indonesia. Jika adik memakan pinang, jangan lupa makan dengan sirih hijau. Kalau adik datang ke Minang, jangan lupa singgah ke Maninjau. Mengapa? Karena memang Maninjau itu negerinya elok. Ada selekoh 44. Banyak trip daripada Malaysia itu yang bila sampai ke Kelok 2, Kelekok 3 dan tak nak balik. Kenapa? Akan ada 44. Dan itulah kampung Buya Hamka. Jamaah rahimakumullah, Buya Hamka dari pihak ayah dia adalah ulama-ulama besar. Dari pihak ibu dia adalah keturunan tokoh-tokoh adat yang luar biasa di Minangkabau. Bapak Ibu sekalian, Buya Hamka apabila kecil dia tumbuh dan besar di lingkungan yang sangat indah. Kalau Tuhan datang ke Minang, jangan lupa singgah ke Maninjau. Mengapa? Elok sangat. Ada puncak Lawang, kita boleh tengok seluruh permukaan danau Maninjau. Ada kilo 44, ada bukit yang bertebing-tebing, ada danau yang beriak bergelombang. Itulah yang membesarkan Buya Hamka. Tuhan dan Tuhan sekalian, jamaah maghrib rahimakumullah. Siapa Buya Hamka sehingga karyanya seperti itu sangat luar biasa, dihargai sampai hari ini? Siapa Buya Hamka? Kita mengenalnya lewat tafsirnya Al-Azhar. Tapi Buya
Nabi Hamzah juga kita kenal lewat romannya, tenggelamnya kapal Penderwijk. Siapa yang udah naik kapal tuh? Ada? Tenggelamnya kapal Van der Wijs di bawah lindungan Ka'bah, merantau ke Delhi, itu romansi. Bila bicara tentang agama, maka Buya Hamka mengarang buku Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, Lembaga Hidup. Jamaah rahimakumullah, kita mulai sesi Buya Hamka ini dari kehidupannya sebelum Indonesia merdeka. Di Indonesia ada beberapa penulis yang mulai menulis ketika usianya masih muda. Marah Rusli yang menulis buku Siti Nurbaya. Dia tulis buku itu ketika usianya 30 tahun. Nur Sultan Iskandar menulis buku Apa Dayaku umurnya 21 tahun. Apabila Buya Hamka menulis roman pertama, novel pertamanya Si Sabaria umurnya 17 tahun. Cilai 17 tahun dan tulis novel. Dan menurut sejarahnya, Buya Hamka menulis novel ini kemudian dicetak dalam 3.000 naskah. Dan dia jual, dari hasil jual itulah kemudian dia menikahi istrinya, Siti Rahma. Bila ada trip dari Malaysia datang, mahasiswa UGM, UC, IPG Bangi datang ke sekolah saya, sekolah kami, saya tanya, siapa yang sanggup seperti Buya Hamka? Tulis buku dulu, jual buku dulu, baru kawin. Banyak yang tak mau angkat tangan. Kalau macam itu, sulit. Mengapa Buya Hamka bisa? Karena memang kuncinya Buya Hamka pecinta buku. Buya Hamka sangat suka sekali dengan buku. Saya tanya dengan anak-anak kita, dengan mahasiswa kita, mana lagi ramai? IOI Mall City atau Tun Sri Lanang? Mana lagi ramai? Mana lagi ramai? Bangi Gateway atau perpustakaan? Perpustakaan sepi, buku-bukunya berdebu. Buya Hamka lagi kecil lagi, dia hobi membaca buku. Jadi tuan dan puan sekalian, pertama, ayo, siapa Buya Hamka yang hanya tiga darjah tiga tapi 113 karyanya? Jawabannya adalah Hamka adalah seorang otodidak yang sangat mencintai buku. Bapak ibu, ayah dan bunda, anak kita, ayo kita ajar untuk itu. Karena orang-orang besar, orang-orang hebat adalah orang-orang yang tidak jauh dari buku. Bung Hatta, timbalan presiden pertama Indonesia, bila dia ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Flores, dibuang ke Bangka Belitung, dibuang ke Pematang Siantar, Sumatera Utara. Lama askar itu menunggu depan rumah Bung Hatta itu. Untuk apa? Karena kemana-mana Bung Hatta selalu membawa 18 peti buku. Pindah diusir ke sini, dibuang ke sana, dibuang ke sana, semuanya buku. Buya Hamka hari-hari belajar membaca buku. Satu, jadi Buya Hamka adalah seorang penikmat buku. Alhamdulillah, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah.
Satu. Yang kedua, siapa Buya Hamka ini? Sehingga dia hebat, luar biasa. Buya Hamka jawabannya adalah dia seorang ayah, dia seorang suami, dan dia seorang pejuang yang luar biasa. Kita mulai sebelum kemerdekaan. Beliau adalah guru, beliau adalah penetua madrasah Kulliyatul Mubalighin Muhammadiyah. Ayahnya yang menumbuhkan, kemudian Buya Hamka yang menjadi penetua pertamanya dari tahun 30 sampai tahun 36. Jamaah rahimakumullah, apakah ketika jadi guru Buya Hamka senang hidupnya? Apakah ketika jadi guru Buya Hamka tercukupi segalanya? Jawabannya tidak. Kita boleh buka buku karya anak beliau, Rusdi Hamka. Dia tulis buku tentang ayahnya, martabat dan kepribadian Buya Hamka. Apa beliau tulis di sana? Puncak, kemuncak kemiskinan. Kemuncak kemiskinan Buya Hamka itu adalah ketika lahir anaknya yang ketiga, Rusdi Hamka. Lahir di asrama Kulliyatul Mubalighin Muhammadiyah. Mengapa sebab disebut puncak kemiskinan? Karena dikisahkan tuan dan puan sekalian, ketika istri Buya Hamka akan melahirkan, istrinya memanggil Buya, ada apa Rahab? Anak kita akan lahir. Dalam hitungan hari lagi anak kita akan lahir. Buya pergilah ke pasar. Sekolah Kulliyatul Mubalighin, ke pasar itu dalam 5 menit saja jalan kaki. Pergilah Buya ke pasar, bawa kain panjang ini, jual kain panjang ini, tukarkan dengan bedak bayi. Anak kita nak lahir, tapi di rumah belum ada bedak bayi. Juallah kain panjang ini. Tuan dan puan sekalian, Buya Hamka yang karyanya masyhur, 113 buah, 113 karya itu ternyata pernah mengalami kehidupan yang sangat sulit. Istrinya mau melahirkan, tidak ada duit sedikit pun di rumah, sehingga harus ke pasar membawa kain panjang untuk dijual. Dan mengapa Buya Hamka kemudian kuat? Karena dia didampingi oleh istrinya Siti Rahab, yang juga mengerti dengan posisi Buya Hamka. Ibu-ibu sini, sudah ada yang punya suami? Ada ya? Kalau suami kita dalam satu hari bagi belanja, bagi uang belanja dapur itu 100 ringgit, apa yang ibu sebut? Alhamdulillah. Kalau 50 ringgit saja? Alhamdulillah. 10 ringgit. Kenapa alhamdulillah yang kecil? Semakin kecil ringgitnya, semakin kecil. Buya Hamka dia bertahan karena memang apa? Dia memiliki istri yang siap mendukung karirnya dalam keadaan sulit seperti itu. Jadi kehidupan Buya Hamka itu sulit. Tahukah kita bahwa Buya Hamka mengalami nasib yang seperti itu? Karyanya dibaca di Asia Tenggara, tetapi dia pernah dalam kehidupannya sangat teruk sekali. Yang pertama, tahun
tahun 36 Buya Hamka meninggalkan Kuliatul Mubalighin dan pergi ke Medan menjadi redaktur majalah Pedoman Masyarakat. Dan saat itulah secara berkelanjutan bersambung beliau menciptakan roman tenggelamnya Kapal Van der Goots. Jamaah rahimakumullah, bila kita tengok, kita baca roman tenggelamnya Kapal Van der Goots, di situ ada isu agama, di situ ada isu adat Minangkabau, di situ ada isu adat Makassar. Artinya apa? Buya Hamka seorang tokoh yang sangat memahami adat. Kalau kita baca tafsir, maka kita tahu Hamka tokoh yang sangat memahami agama. Kalau kita baca Merantau ke Delhi, kita tahu Buya Hamka adalah seorang tokoh yang sangat memahami hati perempuan. Ketika kita membaca buku Terusir, maka kita akan tahu betapa Hamka tokoh yang sangat menghargai perempuan. Datuk Mazli Malik, dia baca buku Terusir, baru 3 muka surat saja beliau sudah menangis. Beliau sampaikan dalam sebuah majelis, Datuk Mazli, 3 membaca buku Buya Hamka, 3 muka surat saja dan buat saya titi air mata. Mengapa? Kisahnya tentang seorang perempuan. Siapa yang menulis? Buya Hamka. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, yang kedua, Buya Hamka ini seorang tokoh yang sangat menghargai